Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu. Jumpa lagi dengan saya, Arif Dikana Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas rumah apung produksi PT Gani Arta Dwi Tunggal dengan Aquatec-nya. Rumah apung ini kenapa saya ingin mengangkat? Karena di Nusantara ini terdapat banyak perairan, mau sungai, mau danau, mau laut, atau dengan pulau-pulaunya. Kebutuhan rumah apung ini banyak fungsi, berbagai macam kebutuhan. Salah satunya yaitu misalnya untuk objek wisata. Misalnya pemirsa atau instansi terkait mempunyai danau ataupun laut yang mau dijadikan wisata bahari, bisa dengan rumah apung ini. Jadi misalnya di rumah apung ini bisa dijadikan restoran atau dijadikan rumah makan, ini bisa. Jadi pemirsa atau instansi terkait yang membutuhkan rumah apung ini bisa menghubungi PT Gani Arta Dwi Tunggal dengan Aquatec-nya. Selain itu, rumah apung selain untuk kebutuhan pariwisata dengan wisata baharinya, mau di danau ataupun di bendungan atau di laut, bisa saja rumah apung ini digunakan oleh para peneliti untuk dijadikan rumah observasi. Jadi peneliti kalau misalnya jauh dari daratan, misalnya harus di tengah laut, harus di tengah danau karena dengan waktu yang sempit atau kebutuhan harus di air terus, bisa menggunakan rumah apung ini. Rumah apung ini didesain oleh pihak Aquatec dengan pipa apung yang sudah disesuaikan dari bahan HDPE yaitu high density polyethylene dengan kualitas yang tinggi, ramah lingkungan, begitupun dengan kayu yang sudah serbuk kayu yang dicampur dengan PE ini dengan kualitas tinggi, jadi disesuaikan sehingga nyaman sekali untuk dibikin di laut atau di danau untuk observasi. Jadi bagi pemirsa yang untuk membutuhkan rumah apung bisa menghubungi pihak Aquatec, nanti dibikinkan seperti biasa, mau custom atau mau seperti apa itu kita tinggal dibicarakan dengan pihak Aquatec, pengen seperti apa, peruntukannya untuk apa, di mana, nanti beliau-beliau akan merancang dengan baiknya, dengan ukuran yang sudah disesuaikan untuk ditempatkan di mana. Jadi pemirsa tinggal kontak saja ke pihak Gani Arta Dwi Tunggal dengan Aquatec-nya. Rumah apung ini sangat baik atau sangat bagus apabila mempunyai keramba jaring apung untuk misalnya budidaya. Jadi misalnya pas melaut atau pas di danau harus keperluannya untuk mengasih pakan, jadi harus di tengah laut dulu atau di tengah danau dulu, ini bisa dengan rumah apung ini. Jadi sangat bermanfaat dari panas terik atau angin, ini bisa istilahnya untuk tempat tinggal sementara posisi ada di laut atau di tengah danau. Demikian rumah apung produk Aquatec, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.